Assalamualaikum, balik lagi sama gua di Sinemat Fakih. Tentu kalian harus kuat ya guys ya, kuat untuk menghadapi kehidupan ini guys ya. Kehidupan semakin kacau parah pokoknya guys ya. Kalian pokoknya harus makan yang banyak. Makan banyak belum tentu sehat sih ya, tapi makan seadanya pokoknya. Kayak video satu ini guys ya. Tapi sebelum kalian mulai, kalian like dulu video gua guys di sini, dan kalian subscribe ke channel gua, dukung channel gua sampai 100.000 subscriber lebih guys. 1 juta subscriber tahun ini guys. Gak keburu sih kayaknya sih ya. Kalau keburu mah aplaus buat kalian guys. Luar biasa memang guys, pokoknya guys. Oke, kita langsung mulai aja dan kita lihat videonya guys. POV, point of view, makan seadanya. Kita lihat guys. Woi, banyaknya. Jadi kalau makan yang penting ada telur, ada sambal. Banyaknya bukan seadanya namanya guys, itu terlalu banyak. Nasinya sebaskum. Telur dikit sih, segitu sih, dua sama sambal lagi banyak banget kayak kuah. Kayak kuah apa nih? Kuah telur sambal guys, masa guys. Makan jangan banyak-banyak, Bang. Hati-hati, Bang. Nanti bukan tanboy tune. Ah, next lah. Siapa nih? Kenapa? Jadi? Kenapa nih? Kunci jantan. Mana kunci jantan? Tolong aja sikit ni. Tino ni anak apa ni? Aduh, parah lah kunci ni. Lah, kucingnya kok malah minta sama manusia? Lah. Wah ini yang abangnya super nih, abangnya pernah berarti sama kucing lu. Bukannya gua nuduh nih, parah banget tuh di video-video itu. No comment banget dah ini. Mas, kucingnya minta sama manusia guys. Kalian pernah gak digituin gak guys? Kalian pernah, coba kalian komen guys. Pernah gak kalian guys digituin kucing? Biasa sih kalau gua sih, kalau ada kucing datang pas lagi makan biasanya guys. Pas lagi makan, pas lagi duduk, diem gitu. Tapi gak begitu guys, paling ngusel-ngusel doang. Gue sampe minta begitu kucingnya guys. Ada apa nih sama abangnya nih? Hal yang paling gua takutkan apa bang? Apa lu bilang semua, apa yang kalian takutkan di dunia ini, apa? Biar pajak. Apa yang ditakutkan? Bro sibuk gak? Enggak sih, kenapa? Kebiasaan kalau gua sibuk bukan berarti aku telepon. Kan bisa ngechat. Kebiasaan nih. Enak banget gue. Nih. Ini banyak banget nih guys, banyak banget nih. Nih, banyak banget. Kalau klien sih masih aman ya, karena kan nelpon kan butuh penjelasan biasanya ya. Jadi teman, gak perlu tahu apa, cuma klik P doang guys. Ya, cuma klik P, abis itu nanya sibuk apa enggak, terus nelpon. Kan bisa ngabarin dulu. Tapi jangan langsung kayak gitu guys, jangan apa-apa langsung telepon kalian guys. Kasih tahu dulu keperluannya ngapain gitu guys, ya. Minjem duit. Tau-tau minjem duit gitu. Skal, dari kemarin tuh gue tau banget nih guys ya, dari kemarin itu walaupun panas begini nih, itu nyamuk banyak banget guys, nyamuk guys. Kenapa tuh? Padahal kan ya emang sih gak hujan, harusnya tidak berkembang biak nyamuk-nyamuk ini guys. Jadi video ini guys, kacau ini guys. Lo lihat guys, lo lihat ini, lo lihat guys. Banyak banget nyamuknya ya. Wah, parah sih itu guys. Banyak banget nyamuknya, kayak gitu guys, nyamuk itu banyak banget guys. Nih Bekasi panas, udah panas beberapa hari hujan yang kemarin, terus setelahnya kesini udah gak hujan lagi guys tuh. Waduh, nyamuknya banyak, udaranya panas, apalagi kan orang yang hidupnya tidak memakai AC gitu, cuman kipas ya. Wow, tersiksa sekali, kacau. Lanjut. Thank you.
Aduh, kan orang lagi menghayati ya. Lagi menghayati. Kagetin begitu. Ini baru video lama nih, gue udah ngeliat ini. Kagetnya natural banget, guys. Apa ini maksud cucu? Ih, ibu-ibu kah? Oh, iya. Iya, tuh. Ini ibu-ibu yang pakai baju SMA, bukan SMA dan yang jadi tua, guys, bukan, guys, ya. Anak jadi SMA masa tua mukanya. Ternyata ada yang lagi gerak jalan di sampingnya, guys. Nah, lagi nih. Seketika enggak jadi ngantuk. Loh, kenapa? Mau ngantuk mah tidur aja, guys. Kenapa ini? Wuh. Oh. Oh. Emang sering kok kayak gitu, guys. Kita lagi ngantuk nih. Bukan terus kita main HP gitu, guys. Ini pas kalian sering kayak gini, guys. Tiduran kalian main HP, apa jatuh ke muka gitu, guys. Pas kalian sering. Auto nggak jadi ngantuk, guys, itu. Ya ada video nih. Gue atau orang ada yang ngirimin video gue nih. Ini menurut gue menarik sih. Menarik sih. Ayo kita lihat bareng-bareng, guys. Gue gak bisa ngomong kalau kayak gini sih, guys, ya. Langsung gatel pala nih. Langsung gatel nih, cari alasan nih. Kayak apa ya. Ini kan potongan video dari wawancara nih ya. Dari member JKT nih ya, si Freya ya. Ya lucu sih, emang kalau orang lucu mah gak ada komentar lah gue, no comment. No comment, karena ya udah lucu lah gitu lah. Apa nih? Ya elah. Ya elah bang. Minggir dikit bisa kali. Minggir dikit bisa kali lagi videoin yang lain itu. Ah, malah diganggu muka bang. Coba itu tolong bang. Mana fokus lagi, ngeliat ke kamera juga lagi. Tolong bang, lagi ngerekam bang. Ada momen yang indah-indah itu bang. Tuh. Ya ngomong-ngomongin kita punya gadget, HP. Kalian biasanya naruh di mana, guys? Ya. Nah, biasanya naruh di kantong, di tas gitu ya kan, guys. Ya kan biar gampang diambil. Nah, ini abang agak lain ya. Lihat, guys. iPad masuk kantong belakang. Chromebook, guys, masuk kantong, guys. Headphone, guys, coba. Bisa masuk, guys. Itu celana apa? Kantong Doraemon, guys, banyak banget, guys, bisa masuk, guys. Perkembangan zaman itu perlu, tapi perkembangan style itu lebih perlu, ya itulah pokoknya, guys. Ya, kalian jangan sampai ketinggalan update-update style-style terbaru dan video gue. Jadi di sini aja video gue reaction. Kalian jangan lupa untuk like dan kasih komentar yang lucu-lucu, guys, di setiap video reactionnya, guys, ya. Oke, guys, dukung gue tetap menjadi 100 ribu subscriber. Like, share kalian ke teman-teman kalian, guys. Ah, pusing gue reaction gini terus. Yo, guys, assalamualaikum.